Salam Lestari, jumpa lagi dengan Bayu Angin Bablas. Bagaimanakah kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan mendaki Gunung Pundak via Putuk Siwur, Celaket, Mojokerto. Seperti biasanya, setelah sampai di pos pendakian, kita registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian. Setelah registrasi selesai sekitar pukul 16.45, kami mulai pendakian. Dan bagi kalian semua, para kawan gunung, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kawan gunung kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Sesampainya di pos panggung selfie, kami istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga, belum melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Kemudian perjalanan kami lanjut hingga petang mulai tiba dan hari mulai gelap. Akhirnya kami skip dokumen perjalanan kami karena tidak memungkinkan untuk mengambil gambar hingga sampai puncak Gunung Pundak. Sesampainya di puncak Pundak, kami tidak berlama-lama, kemudian langsung pasang tenda karena cuaca tidak mendukung, anginnya sangat kencang. Setelah tenda berdiri, kemudian kami memasak-masak untuk mengisi perut kami yang sedang lapar. Tidur pun kami juga tidak nyenyak karena angin begitu kencang, ditambah lagi tenda sebelah juga mungkin karena flysetnya atau double layernya lepas, sangat berisik sekali, terkena angin dan tidak diperbaiki sama sekali hingga pagi. Hingga pagi tiba, angin tak juga berhenti, malah semakin besar. Mungkin ini adalah badai. Ya, mau bagaimana lagi, namanya juga berkegiatan outdoor. Apapun yang terjadi, kita juga harus siap menghadapinya. Tak sedikit tenda yang roboh ataupun rusak karena badai ini. Kami tetap berjalan-jalan untuk menikmati suasana meskipun anginnya begitu kencang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu part selanjutnya, kita akan mengambil air dari sumber air di Gunung Pundak ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian semua, kemudian like bila kalian suka video ini. Terima kasih, dan saatnya saya ucapkan salam Lestari.